Dengan perasaan yang masih penasaran, ingin melihat sosok siapakah itu, pemuda itu mencoba mendekati. Tiba-tiba, tongkat pancingnya disambar seekor ikan yang sangat besar. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, langkah pemuda itu pun berhenti mendekati sosok itu. Pemuda itu pun kembali dan menarik hasil umpannya. Seekor ikan emas dengan sirip kuning berkilau bersandar di kailnya. Perasaannya senang, pemuda itu tersenyum lega karena ada hasil untuk santapan malam bersama neneknya. Setelah ia sadar bahwa ada sosok yang mendekatinya tadi, pemuda itu pun berbalik untuk melihatnya lagi. Setelah berbalik, ternyata sosok itu sudah menghilang, tidak tahu kemana perginya. Karena waktu sudah semakin gelap, senja pun juga sudah menghilang. Pemuda itu pun kembali ke rumahnya. Dengan langkah tertatih, si pemuda itu pun berjalan sambil memikirkan sosok itu. Sesampainya di rumah, sang pemuda itu kemudian bercerita kepada neneknya. "Nek, tadi aku melihat ada sosok seorang perempuan berjalan mendekati aku. Wajahnya tidak kulihat karena waktu sudah semakin gelap." Neneknya yang mendengar hanya terdiam membisu karena tahu akan hadirnya sosok itu. "Nek, aku ingin melihatnya, Nek. Aku ingin tahu seperti apa wajahnya. Jangan engkau berhalusinasi, cucuku. Mungkin itu hanya fata morgana. Mungkin juga pikiran kamu saja yang terlalu kecapean," ungkap neneknya. Si pemuda itu pun hanya terdiam dan wajahnya sedikit murung. Keesokan harinya, si pemuda itu berjalan lagi ke telaga, mengharapkan akan hadirnya sosok itu datang. Tak ada tanda, tak ada jejak, tak ada pula bayangan yang mendekatinya. Tak mau putus asa, si pemuda itu selalu pergi ke telaga setiap hari. Namun, hasil yang diharapkan hanya hampa. Sosok itu tidak pernah muncul lagi. Batinnya terluka, pikirannya buyar. Dilema bayangan menyiksa jiwanya. Semangatnya hilang. Raut wajahnya tidak seperti biasa. Neneknya pun menatapnya dengan penuh rasa perhatian. "Cucuku, mari duduk di samping nenek. Dengarlah, nenek ingin bercerita kepadamu. Pada saat kamu masih kecil, ada seorang bapak di desa ini menemukan seorang bayi perempuan di pinggir telaga itu. Si bapak itu kemudian mengangkatnya dan menjadikan anak itu sebagai anaknya. Setiap hari, si bapak itu merawatnya dengan penuh rasa kasih sayang, layaknya seorang ayah kandung yang sangat menyayangi
anaknya. Dengan berjalannya waktu, bayi kecil itu kemudian tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang sangat cantik. Si bapak kemudian merasa takut akan rahasia anak itu tentang dirinya. Takut akan teman-temannya menghina anak itu di kemudian hari. Si bapak pun merencanakan untuk tidak mengizinkan anak itu untuk keluar bermain bersama teman-temannya. Karena merasa terkurung, anak itu bertanya kepada bapaknya, "Ayah, kenapa ayah melarang aku untuk bermain bersama teman-teman yang lain? Kenapa ayah tidak pernah mengizinkan aku untuk melihat situasi yang ada di desa ini? Kenapa ayah membiarkan aku terus seperti ini, terkurung dan terpenjara bagaikan burung yang dipelihara orang?" Si bapak merasa terpukul mendengar pertanyaan anaknya. Dirinya sebenarnya sangat menyayangi anaknya itu, namun karena terpaksa dan tidak mau menganggap anak itu adalah seekor burung, bapaknya pun kemudian mengajak anaknya untuk pergi ke tempat di mana anak itu ditemukan. Setelah tiba di telaga, bapak itu pun menceritakan semua kisah tentang anak itu. "Saat itu, aku melihatmu di sini. Aku mengangkatmu dan merawatmu sampai saat ini. Aku tidak ingin kamu bermain karena aku takut ada orang yang menghinamu dan merendahkanmu nanti." Si anak yang mendengar akan kisahnya itu hanya mampu melawannya dengan tangis. Air matanya terus mengalir. Dia sadar bahwa dirinya adalah seorang bayi yang terbuang. "Terus, di mana orang tuaku? Kenapa mereka sekejam ini menyiksaku? Kenapa mereka membuangku?" Ayahnya yang mendengar hanya bisa meratap dalam tangisan. Dirinya tak mampu menjawab pertanyaan itu karena telah merasa bersalah kepada anaknya itu. Si bapak itu pun kemudian memohon maaf karena telah menjaga rahasia ini dari anaknya itu masih bayi. Dirinya tak mampu mengatakan semua rasa yang ada dalam benaknya. Cinta seorang ayah angkat yang sempurna. Tidak mau melihat anaknya terluka, si bapak pun mengatakan, "Aku adalah ayahmu. Meskipun saat ini diriku tidak kamu anggap sebagai ayah kandungmu, aku mohon setelah aku pergi nanti, terimalah aku sebagai ayah kandungmu." Setelah dia meminta permohonan itu kepada anaknya, si bapak kemudian langsung menceburkan dirinya ke dalam telaga itu untuk selamanya. Mulai saat itu, pada saat bulan purnama bersinar, si perempuan itu selalu pergi ke telaga. Dia mengenang ayahnya dan meratapi nasib dirinya yang terlahir di telaga itu. Kemudian, "Di mana perempuan itu sekarang?" tanya
si pemuda itu.